MI, TK, WTKI, apapun penyebutannya itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa mereka ini adalah pemutus rantai kemiskinan. Mereka ini adalah orang-orang yang memang mau berjuang. Mereka ini pergi meninggalkan keluarga mereka ke satu tempat yang mereka tidak kuasai, dengan bahasa yang mereka tidak bisa ucapkan. Mereka mau melakukan itu dan akhirnya mereka sukses. Kalau boleh saya bilang, saya salut dengan orang-orang seperti ini, yang kalau saya menjadi mereka mungkin saya sudah menyerah di tengah jalan, karena terlalu banyak hal-hal yang harus dihadapi. Dan saya tetap salut dengan orang-orang ini tadi. Kembali lagi di sini, saya katakan tadi, kenapa saya mengucapkan begini? Karena saya kenal sekali dengan mereka, dan saya tahu penderitaan mereka ini seperti apa. Saya salut sama mereka, sehingga kalau seandainya memang akhirnya ada satu stigma seperti ini, saya sih tidak setuju. Dan masalah bermain medsos, saya melihat bahwa ini adalah satu-satunya rekreasi yang mereka bisa lakukan. Saya tahu sekali bagaimana mereka ini bekerja di luar negeri sana. Bahkan mereka harus menahan rindu terhadap keluarga mereka, anak mereka, suami mereka, orang-orang yang mereka sayangi. Dan akhirnya mereka bermain medsos ini adalah satu-satunya rekreasi yang mereka bisa lakukan. Kalaupun mereka uangnya banyak, mereka nggak bisa berwisata. Kalaupun mereka ternyata punya tabungan, mereka nggak sekonyong-konyong bisa pulang ke Indonesia dan kembali lagi. Mereka terikat kontrak. Dan kalau saya pikir, kalau ternyata mereka sekarang membanjiri sosial media dan berkomentar dengan apapun itu tadi, ya ini adalah mungkin suara kebanyakan orang yang memang betul seperti itu.